Bermula kalam kami kisahkan sejarah ke kota Ringinan sebagai bahan pengetahuan saudara sanak seberataan. Gadong, bagian kecil sejarah berdirinya Kota Ringin yang berada di Kampung Asam, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Lalu diberi nama negeri Sukabumi Kota Baru. Sampai ke beliau ini masih tiga turunan, masih sudah yang keempat. Kepangeran Sukmanegara digantilah nama Bangkalan Buun, nama orang Dayak. Tempatnya mah anak mau gaib tolong memantung. Mah nyadap karet nih, nah karet pantung di ini nih Bangkalannya ya sungai di Ulmisbar tuh. Lalu diberi nama tuh Sungai Buun. Nah, itu kan orang tahu Buun tuh ya, lo diambil nama dia tuh menjadi nama Bangkalan Buun tuh. Sedikit cerita sebelum film ini dibuat, kami mencoba mengulik serta mencari tahu tentang keberadaan rumah gadong yang ternyata berada di Kota Waringin Lama, di mana letaknya tepat di Kampung Asam, Kota Waringin Lama, dengan perjalanan sekitar 1,5 jam melalui darat serta kondisi jalan yang rusak dan cuaca yang cukup panas tak menghalangi niat kami mencari tahu sejarah rumah gadong ini. Sampai akhirnya tibalah kami di Kota Waringin Lama. Dan di Kota Waringin itu ada disebut kampung-kampung juga, tapi kampung itu kan membuat kampung kecil-kecil lah, itu tempat pemukiman anak Kampung Asam, yaitu Kampung Begi, Kampung Danau, Kampung Tongah, Kampung Raja, banyak lagi kampung-kampung yang kecil-kecil itu banyak. Dan di sana di Kota Waringin itu ternyata bahwa memang kampung tua, kampung-kampung yang paling tua itu adalah namanya itu Arang-Arang, tapi di peta itu ada Arang-Arang, Kampung Kelimunyangan itu zaman dulunya itu, sebelum Kota Waringin itu ada kampung-kampung seperti itu. Nah kalau di daratnya itu kampung orang-orang Dayak, Gerodek, Dawak, Kinggil dan sebagainya. Bersama narasumber, kami menuju lokasi rumah gadong. Ternyata rumah gadong yang kami temukan hanya tersisa satu tiang utama dan beberapa sisa tiang kecil lainnya. Rumah gadong ini namanya Gadong Nur Hayati namanya. Gadong ini dulu didiami Gusti Muhammad Saleh. Ya, Gusti Muhammad Saleh ini anaknya Raja
ke berapa ya, pengen Ratu Begawan itu, saudaranya. Jadi Gusti Muhammad Saleh ini punya istri namanya Utin Nur Ain. Utin Nur Ain ini dia punya saudara di sini, namanya Utin Hatanembuah. Nah, itu Raja di Gadong itu, julunya yang namanya Gadong itu besar. Dan Gadong ini bukan rumah kediaman saja, tapi untuk artinya menyimpan-nyimpan barang-barang berharga kerajaan, seperti apa namanya uang, seperti apa padi. Yang namanya Gadong itu untuk perkumpulan apa nama kekayaan kerajaan. Bentuk rumah ini agak berbeda dengan rumah-rumah yang lain, standar-standar lain. Gadong ini dia bersegi 8 bundar. Gadong ini. Jadi dia apa ada seginya dia bulat seperti ini, enggak seperti rumah bangun biasa. Gadong ini. Entah saya lupa berapa kali berapa itunya lebar rumah itu. Ternyata di dekat rumah Gadong tersebut ada istana dalam asam yang sama-sama berusia ratusan tahun dan memiliki sejarah yang berkaitan dengan rumah Gadong. Nah, inilah keadaan istana dalam asam yang sudah sekitar 357 tahun, 300-an lebih umur istana dalam asam ini. Tiangnya ini masuk tiang tengah, yang besar. Sudah lama, berapa tahun sudah tiang ini. Ini hampir berapa ini? Berapa meter? 10 meter kah tingginya? Ini tanpa alat berat membangunnya. Mengangkat kayu-kayunya ini, itu orang-orang dulu lah. Memang orang-orang memang hebat lah. Nah, ini tulisan-tulisan yang tulis. Namanya itu Wapak namanya. Sudah hilang sudah. Itu namanya Wapak. Itu biasanya kalau sekarang itu ditulis dengan apa di daun apa di kain putih. Sekarang, kalau zaman dulu itu dipahat ini rumahnya. Ini bagian tengah ini namanya ruangan persembahan. Ini ruangan persembahan. Ini ada lagi pinggirnya sini, nah, seperti tiang-tiang itu kan, pinggirnya. Kalau ini namanya aton ini. Nah, aton. Aton ini berapa panjang rumahnya, begitulah panjang atonnya. Jadi kayunya tidak disambung. Nah, panjangnya 16 meter aton ini. Biasanya kalau ada musuh, ada apa-apa, dia naik ke atas aton ini. Supaya tidak berbunyi itunya apa namanya lantai. Jadi naik atas aton ini enggak berbunyi lantai. Kalau naik di atas lantai itu ketahuan orang di bawah. Tinggi bawah rumah ini itu setinggi tombak. Tombak kemenggerangan itu namanya. Itu tingginya tombak segini. Kalau dulu zaman raja itu banyak sapi, jadi sapi-sapi raja itu kalau sore begini sudah kumpul di bawah rumah ini. Itu puluhan ekor. Nanti kalau pagi sapinya berkeliaran kemana-kemana. Itu. Sapi mondung paling besarnya itu. Nama sapinya itu. Ini pada tahun berapa rumah ini mulai turun. Jadi sudah ratusan tahun kan tiang ini turun ke bawah. Dia oleh neak saya tuh, oleh kakek ditinggikan. Dinaikin ke atas nih. Nah, naik ke atas lagi. Rumah ini dolotnya itu zaman apa namanya orang biasa-biasa nyebutnya ini ya, istana Hambacang buruk kulit namanya. Karena bangun ini terdiri dari kulit kayu, itunya dinding-dindingnya dari kulit kayu. Nah, tapi untuk acara apa untuk resminya biasa dikenal oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sukadana, Kerajaan Tanjungpura, Sambas, Kerajaan Banjarmasin itu istana dalam asam. Bangun ini didirikan oleh Pangeran Mangkurat. Pangeran Mangkurat ini anaknya Pangeran Ratu Andum Kusumayuda, raja yang ke-8. Dan jabatan Pangeran Mangkurat ini adalah Perdana Menteri, Perdana Menteri Kerajaan. Jadi bangun ini dibangun dari apa namanya kayu ulin, dari kayu kulit kayu untuk dindingnya, kasaunya dari kayu petapai, kasaunya
bangun terus tangganya apa itu dari kayu meranti apa dan sebagainya. Terus dicarinya di Palimak biasanya dulu itu. Itu namanya itu lahan penebangan tiang namanya. Di kilo 5 situ. Bagian rumah ini ada 5 bagian. Nah, bagian pertama itu adalah balai. Balai, bagian kedua adalah bangunan ini apa besar, bangunan perseban namanya. Habis itu bangunan dapur, terus bangunan apa makanan untuk para raja, terusan bangunan untuk apa abdi dalam. Ini yang masih tersisa bangun ini namanya bangunan besar. Jadi bangunan besar ini namanya bangunan perseban. Biasanya zaman raja itu untuk menghadap atau laporan untuk apa masalah kerajaan, artinya dibangun yang besar ini. Nah, itu namanya bangunan perseban namanya. Kalau acaranya biasanya di sini seperti acara besura, biasanya acara besar itu besura. Terus apa maulid nabi, terus hitanan atau besunat tadi, terus acara perkawinan, bedudus acaranya di sini biasanya. Terus acara apa namanya macam-macam kalau acaranya di sini yang sering direncanakan itu tahun terakhir itu acara pesunat lah itu tahun 80-an lah itu 81-an biasanya ukiran itu motifnya seperti mungkin apa daun selembayung seperti itu bangunnya apa utipnya bunga itu bunga rampai. Biasanya itu apa namanya motifnya itu dan banyak lagi itunya apa namanya motif bunga-bunga yang diukir lah untuk istana-istana itu. Biasanya istana itu dibangun tuh ukirnya bunga-bunganya tidak boleh bunga yang di bawah seperti bunga kangkung itu tidak boleh. Daun tak apa bunga-bunga yang biasanya bunga-bunga yang di tinggi bunga anggrek artinya tidak boleh bunga yang di bawah. Tukangnya ini itu biasanya orang-orangnya memang terpilih, artinya yang bisa artinya mengukir, artinya yang pandai apa namanya dalam menghaluskan tiang itu dihaluskan atau dipoles dengan kulit pari supaya licin tuh. Dan orang-orangnya masuk orang Dayak seperti domung-domung itu Demang, itu beberapa tanah darat itu membantu untuk pembangunan istana dalam Assam ini. Dulu sebelum merdeka, istana dalam Assam ini dia tetap masih aktif, masih pejabat kerajaan. Setelah merdeka, itu didiami oleh beberapa keturunan oleh Pangeran Kartayuda. Di istana itu hampir 5 keturunan lah, 5 keluarga di dalam banyak istana ini. Ya, yang terakhir berdiam di rumah ini itu namanya Ratu Khadijah. Dia putri dari Ratu Karta atau Pangeran Kartayuda. Itu cucunya Pangeran Cakra Prabu Jaya. Dulu tuh rumahnya ini kan masih aktif. Masih didiami lah artinya dalam ini. Jadi waktu itu masih ada orang di dalam itu. Masih berapa orang. Jadi tiba-tiba waktu itu sekitar pagi lah rasanya lah, pagi, pagi atau bahari lah itu, rasanya kurang ingat juga. Jadi waktu itu masih santai-santai kan di dalam rumah itu, tiba-tiba ada angin, anginnya kuat enggak, namanya di sini kayunya besar-besar kan, nah jadi langsung apanya ambruk, namanya itu tunjuk langitnya, ambruk, karena sudah lama, sudah ratusan tahun, tidak direhab, akhirnya ambruk. Nah, waktunya ambruk itu namanya rumah ini besar kan, enggak terlalu panik. Biasanya luar sini. Sudah enggak tahu langsung kelihatan langitnya udah di atas. Nah, setelah itu namanya zaman dulu kan belum seperti zaman baru ini banyak apa namanya donasi dan sebagainya untuk memperbaikinya. Akhirnya diputuskan artinya tidak bisa dibangun karena terlalu besar rumah ini. Akhirnya bikin rumah yang kecil-kecil lah rumah sendiri. Akhirnya rumah ini nggak dipakai lagi. Tahun 92-an itu gitarnya. Itu barang-barang itu biasanya seperti tombak, pedang, terus senapang laras panjang, nah, keris, barang-barang itu terus
apa namanya, tembikar-tembikar seperti tembayan podasan, tembayan jarokan, biasanya barang-barang itu, dan banyak lagi lah di dalam itu. Peninggalan masih ada ini seperti itu apa namanya, apar, seperti pinggan beranak, itu lampu-lampu seperti yang masih tertinggal lah, nanti masih ada itu. Itu Istana Lawang Agung itu, nama istana itu Istana Indrasari. Di bukit itu namanya Bukit Indra Kencana. Karena istana itu punya lawangnya warna kuning, Lawang Agung kan, jadi biasanya lawang kuning. Sekarang kan dikenal Istana Kuning. Nah, itu. Dan di situ itu punya rumah kan dari Sultan apa Imanuddin, turun Pangeran Sultan Hermansyah, turun Sultan Pangeran Ratu Kesumayuda. Nah, terus adik beradiknya ini yaitu Ratu Mangku, Pangeran Ahmad Kusuma Putra, Pangeran Nata. Berapa itu? 9 kah berapa saudaranya itu? Terus Pangeran Ahmad Kusuma Putra ini dia punya anak namanya Gusti Masra. Nah, Gusti Masra ini dikawinkan dengan anaknya Pangeran Kartayuda. Namanya itu apa namanya, Utin Jaharatal Mahrumun namanya, Utin Mahrut. Nah, punya anak kan yaitu Gusti Donoji itu. Nah, jadi makanya apa namanya, ada hubungan dengan Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Istana Dalam Asam, karena Pangeran Ahmad Kusuma Putra dia berdiamnya di sini, di Istana Dalam Asam. Itu Istana Mangkubumi itu istananya apa, Ratu Mangku kan. Ratu Mangku ini saudaranya Pangeran Ratu Anung Kusuma Yuda, Raja ke-11 Kota Waringin. Sedangkan saudaranya yang di sini yaitu namanya Pangeran Ahmad Kusuma Putra. Nah, jadi dia punya saudara di rumah besar ini. Selesai menelusuri rumah Gadong dan Istana Dalam Asam, kami pun kembali ke Pangkalan Bun dan menuju Istana Mangkubumi yang ternyata masih ada kaitannya dengan Istana Dalam Asam. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1820 sampai 1850. Jadi kita menamakan Istana Mangkubumi itu berdasarkan dari pangeran yang disebut Pangeran Adipati atau Pangeran Mangkubumi. Maka kita namakan istana ini Istana Mangkubumi. Istana Mangkubumi ini terletaknya di Selat Jalan Mangkunegara, tidak jauh dari Istana Kuning. Nah, dari Pangkalambun itu asal-usulnya dari Kota Waringin Lama. Jadi raja kita yang pertama dulu adanya di Kota Waringin Lama. Nah, sejak tahun 1804 barulah kita pindah ke Kota Waringin. Dulunya kita sebut ini Sukabumi. Nah, kalau Pangkalambun itu karena nama sebenarnya betul gelar nama orang atau orang Dayak yang berada di Sungai Buun. Jadi baru kita nama Pangkalambun. Ya, kalau saya dari kecil tinggal di sini. Tentunya kalau rumah ini kan karena dulu kalau masih ada anak dari Pangeran Adipati yang kita sebut dulu Putri Tujuh ya. Saya dulu itu tinggal di sini karena ini istilahnya dianggap rumah. Dulu kita bilang bukan istana tapi rumah besar. Dari keluarga kita nyebut rumah besar. Istana itu sebenarnya sudah kita perayapan dari 97 karena kita dari dinas itu untuk menamakan bangun ini supaya dikenal oleh masyarakat luas, makanya kita kasih gelar atau nama Astana Pangeran Mangkubumi atau Rumah Mangkubumi. Di sini Rumah Mangkubumi itu adalah tempat tinggal dari Pangeran Mangkubumi atau istilahnya itu salah satu anak dari keturunan raja kita, ini raja kita yang ke-9. Karena dulu beliau itu
istri dari anak raja sultan yang ke-9 ini kan ada 4. Nah, jadi kita ini dari keturunan dari ibu yang dari Siak, istrinya dari Siak. Nah, maka beliau membangunkan rumah ini. Sebenarnya rumah ini dibangunkan atas dasar karena beliau dulu jabatan beliau sebagai Perdana Menteri dan beliau punya keluarga. Nah, akhirnya beliau kan tidak mau kumpul lah dengan orang tua, maka beliau membangunlah rumah Mangkubumi ini. Sebenarnya Mangkubumi ini sebenarnya bangun dulu tuh ada tersendiri, cuma mungkin sudah lapuk, makanya dibangun baru, tambahan baru. Kalau untuk bangunan, ini memang asli kita Kalimantan itu kan kebanyakan kayunya ulin ya. Jadi khasnya kita kebanyakan dari kayu ulin. Nah, untuk pembangunan ini arsitekturnya kita mengikuti mungkin dari dulu mungkin berkat zaman, istilahnya itu ada dari Dayak juga ada, As Jawa juga ada, Melayu juga ada, mungkin Banjar juga ada. Karena kita lihat kalau tahun sebelumnya kalau membangun kayak gini kan kita kan kemungkinan khasnya orang Kalimantan mungkin dari tukang tidak bisa. Nah, makanya kita ini untuk arsitekturnya kita mungkin mengambil dari luar Kalimantan atau selain dari Kota Ringin Barat ini. Ya, kalau kita di sini kan istilahnya itu kan namanya tempat tinggal, jadi kami istilahnya itu kebiasaan dari kami. Biasanya kita ada acara-acara, ada istiadat itu acara ada tepung tawar, mandi bunting, ataupun istilahnya itu ada juga istilahnya itu cara baayun, bepangku, tejak tanah. Nah, itu biasanya kami laksanakan biasanya acara-acara keluarga seperti gitu. Kita untuk sementara waktu bangunan ini memang istilahnya itu kita pajang apa yang ada di dalam ataupun istilahnya itu alat-alat termasuk alat-alat rumah tangga atau peninggalan dari Pangeran Adipati Mangkubumi. Di antaranya ada pakaian beliau, benda-benda pusaka, terus alat-alat yang rumah tangga. Mungkin di situ yang bagian kami pajang sementara. Bangunan ini sebenarnya ada 5 bangunan. Yang pertama bangunan depan itu kita sebut bangsal. Dan di situ ada ruangan tamu atau istilahnya itu ruangan untuk nyambut tamu. Yang kedua ruang keluarga atau ruangan pertemuan. Nah, di ruang keluarga ini kita ada terdiri dari 2 kamar, yaitu kamar besar. Kamar besar itu dibagi ada 2, yaitu kamar beliau beserta anak beliau yang perempuan itu terpisah. Dan di situ juga ada ruangan makan, ada juga kamar kecil, dan juga di situ ada kamar tempat pakai-pakaian. Dan di situ juga ada kamar yang dulunya kita pakai biasanya untuk tamu atau keluarga yang jauh datang dari daerah pedalaman, di situ kita sediakan. Nah, sebagian yang ketiga itu adalah bagian belakang itu. Sebenarnya belakang ini ada rumah pertama dibangun. Itu dulu, jadi sekarang kita jadikan dapur. Nah, dapur ini terdiri ada 2 kamar juga, kamar utamanya. Dan ada kamar selain tempat yang merawat rumah ini. Dan ada satu lagi ruangan itu kami sebut adalah dapur. Sejarah adalah jalan cerita bagaimana evolusi manusia hingga saat ini. Karena sejarah membentuk ideologi generasinya. Sejarah ibarat puzzle yang berserakan, yang kita susun kembali, membuat sejarah lebih sulit daripada menulisnya.